Tidak hanya konsen dalam melakukan pencarian dan pertolongan terhadap warga korban gempa dan tanah longsor, tim Basarnas juga memberikan bantuan kepada korban gempa di tiap desa yang dilanda gempa dan tanah longsor, yaitu masing-masing di Desa Dompo Indah dan Dea Gumantar di Kecamatan Kayangan, serta Desa Rempek di Kecamatan Gangga. Direktur Sistem DNA Komunikasi Basarnas, Kolonel Marinir Budi Purnomo mengatakan, bantuan yang diberikan berupa bahan makanan dan pakaian, hasil perkumpulan Dharma Wanita Basarnas seluruh Indonesia. Akan secara simbolik. Boleh lihat sini, Pak. Ya. Dengan bantuan ini diharapkan mampu mengurangi beban warga yang terkena gempa bumi yang ada di Lombok Utara. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Lombok, Nusa Tenggara Barat.